Beralih ke masalah lain. Ketika sholat Jumat, seringkali dijumpai sebuah masjid yang jamaahnya banyak hingga membludak atau tak mampu menampung jamaah. Beberapa jamaah bahkan membentuk saf sendiri hingga sholat di bagian luar masjid. Masalahnya, tak jarang jamaah-jamaah ini tidak tahu posisi jamaah yang berada di dalam masjid, sehingga jamaah di luar melewati garis imam yang berada di dalam. Pertanyaannya, bagaimana dengan jamaah di luar masjid yang melewati garis imam ini? Sahkah sholatnya? Jika ia diberitahu setelah sholatnya selesai, apa yang harus ia lakukan? Jadi, seorang makmum, dia tidak akan sah sholatnya kalau dia melebihi dari garisnya imam. Sejajar masih sah, tetapi ketika dia sudah maju, lebih ke depan dari imam, maka si makmum ini sholatnya tidak sah. Yang menjadi dasar adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Seorang imam itu dia dijadikan sebagai imam itu untuk ya diikuti. Maka orang yang diikuti itu posisinya harus di depan. Tidak boleh malah dia ada di belakang, makmumnya malah yang di depan. Ini dasarnya. Nah, kemudian para ulama membuat batasan begini. Tidak mengapa seandainya sejajar. Sejajar pun masih boleh sebenarnya. Tapi jangan sampai nanti bagian kaki yang belakang itu, atau sering disebut dengan tungkak atau tumit begitu ya, itu kok malah lebih maju dari punyanya imam. Nah, ini udah dianggap melebihi batasnya imam. Tetapi seandainya bisa, lebih bagusnya atau lebih utamanya adalah tentu imam di depan. Nah, di belakangnya baru barisan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai belakang. Dalam kasus sholat Jumat, di mana jamaahnya membludak sampai keluar gedung masjid, yang bertanggung jawab dalam hal ini tentu adalah takmir masjid, pengurus masjid, untuk membuat garis batas. Ini garis batas imam ya, tidak boleh ada yang melewati garis ini. Nah, itu menjadi tanggung jawab dan wewenang sekaligus dari takmir masjid itu. Kalau memang jamaahnya membludak sampai ke halaman, bahkan mungkin sampai ke jalanan, bahkan sampai ke rumah orang dan sebagainya. Nah, itu ada tanggung jawab di situ dari pengurus masjid untuk memberikan batasan, oh ini batasnya garisnya imam. Nah, kalau tidak ada batasan seperti itu, makmumnya yang harus berhati-hati. Ya, dia harus mengira-ira, kira-kira imam itu di sebelah mana posisinya. Jangan sampai ternyata dia sholat malah di depannya imam. Dan memang kasus seperti ini nggak cuma sekali dua kali, sering terjadi. Dan itu perlu diingatkan. Perlu diingatkan kepada yang tadi sholat di mana ini. Anda ini sholatnya sudah melewati garis imam. Kalau kita yang mengalami hal seperti itu di luar pengetahuan kita, kita sih menganggap bahwa ini masih boleh sholat di sini. Ternyata tidak ada batasnya, tidak ada tandanya. Tapi setelah itu kita baru tahu, oh ternyata imamnya di sini dan kita di sini. Wah, kita malah di depannya imam ternyata. Apa yang bisa kita lakukan saat itu? Ya tentu saja kita harus mengulangi lagi sholat kita. Karena sholat yang tadi kita lakukan itu belum sah. Karena sholat Jumat itu kan harus terjadi dalam konteks itu sholat jamaah. Jadi kita harus jadi makmum dan ada imamnya. Nah, ketika kita jadi makmum kok malah di depannya imam, berarti kemakmuman kita batal. Kemakmuman kita tidak sah. Nah, otomatis sholat Jumat kita pun tidak sah juga. Sholat Jumatnya yang tidak sah. Kalau kita terlanjur tidak sah sholat Jumat, maka konsekuensinya adalah kita mengulangi. Tapi bukan sholat Jumat, mengulanginya adalah sholat zuhur. Seperti kita kehilangan sholat Jumat. Walaupun sebenarnya secara hakikat kita ada di situ sebenarnya. Tetapi karena kita tidak sah melakukannya, hitungannya kita belum sholat Jumat. Kalau hitungannya belum sholat Jumat, berarti kita harus ganti. Tapi gantinya bukan nunggu Jumat depan saya mau ganti. Nah, itu tidak bisa dilakukan. Jadi ya menggantinya dengan melakukan sholat 4 rakaat yaitu sholat zuhur. Nah, sholat zuhur inilah yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa posisi sholat kita itu keliru. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu, artinya kita berpikir ini tempat sah-sah saja untuk kita jadi makmum di situ karena di luar dan sebagainya. Sampai pulang, sampai besoknya, sampai seminggu, sebulan, setahun kemudian kita juga tidak ada yang mengingatkan, ya semoga Allah memaafkan. Semoga Allah memaafkan. Tapi namanya semoga di sini kan masih ihtimal. Apakah sholat Jumat kita tadi tercatat sudah diterima oleh Allah atau belum? Nah, itu nanti di akhirat ada hisabnya tersendiri.
Nah, buat kita hati-hatilah sebisa mungkin kalaupun kita harus sholat di luar masjid karena membludak, itu jangan cari saf yang di depan-depan. Cari saf yang di belakang-belakang. Semakin ke belakang, semakin yakin kita bahwa sholat kita sah.